Halo guys, kembali lagi di channelku Rosoneri Gaming. Di kesempatan kali ini kita akan bermain game Genshin Impact. Sebelum lanjut ke videonya, ayo support channelku ini dengan cara klik tombol like, komen, share, dan tentunya subscribe ya, biar channelku ini makin berkembang dan terus berkarya. Oke, langsung aja cek videonya, let's go. Oke, guys, kembali lagi di channel Rosoneri Gaming, guys. Di sini kita akan bermain game Genshin Impact. Lebih tepatnya kita akan bermain event Jejak Sang Angin atau Wind Rise Event. Kita cek dulu hadiahnya. Di sini kita bisa dapat sekitar 480-an kalau nggak salah. Primo game, moranya itu banyak sama heroic sama talent up. Di sini juga kita bisa dapat mora. Di sini per harinya itu bisa dapat 1200 untuk hari pertama dan hari selanjutnya nambah 600 kayaknya. Oke, berhubung saya sudah maksimal, kita main iseng-iseng aja ya, guys. Kita langsung ke tempat eventnya. Eventnya itu ada di kota Mondstadt sini, guys. Nah, yang sini. Kita langsung aja. Di sini itu event Ventress itu sebenarnya kita akan menjadi antara pemburu dan pemberontak. Nah, di sini settingan defaultnya kayak gini ya, guys. Sini kita bisa berubah-ubah dan bisa juga menghilang. Oke. Join me. Kita langsung ke eventnya dulu. Langsung aja. Langsung saja kita tunggu. Oke, kita bakal jadi pemberontak ya. Di sini kita bisa berubah-rubah menjadi menyamar menjadi kentong air sama kotak kayu. Kalau ini kita bisa menghilang. Kita menjadi berubah aja ya, guys. Otomatis. Ya, udah ready. Kita nanti ngikutin aja. Sembunyi aja di sini ya, guys. Jangan, guys. Kita sembunyi di sini, guys. Sini kan agak susah, guys. Kita berusaha menjadi balok kayu. Apakah Monanya bisa menemukan kita? Tiga menit deh, guys. Tuh. Di dekat kita, guys. Ternyata, guys. Tuh, guys. Hati-hati, guys. Tuh, guys. Dia belum menemukan kita, guys. Please, jangan kemari, bang. Aduh, ketahuan satu ya, guys. Oke, guys. Tuh, di atas kita ternyata malingnya. Malingnya. Pencurinya. Aduh, kesini lagi. Wedus. Oke,
Ya, hampir saja, guys, kita masuk lingkupnya dia. Oh no. Oh no. Oh no. Aman, guys. Waduh, dapat satu, guys. Waduh, kita ketangkap semua, guys. Aduh, ketahuan, guys, guys. Kita mencari last man pemberontak, anjay, last man pemberontak, guys. Gimana ya, dia? Oh ini sih kayaknya nih yang tengah ini. Harusnya. Tahu di mana? Ya 45 detik lagi, guys. Tadi kok bisa ya berubah sendiri ya? Entahlah. Oke, sambil menunggu ya, guys. Mana tadi pemburunya? Oh itu pemburunya. Pemberontak satu lagi di mana ya? 17 detik lagi, guys. Oke, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menang, guys, pemberontak, guys. Oke, pemberontaknya menang, guys, walaupun kita tertangkap. Tapi nggak apa-apa lah, ini tadi si orang ini lolos. Oke, nice. Poinnya ini sudah nggak bisa ditambahkan karena kita sudah mencapai batas maksimalnya, guys. Oke. Party dibubarkan. Oke, guys, jadi segitu saja kita bermain event when race-nya atau di sini jejak sang angin ataupun dengan kata lain kita main petak umpet dengan orang lain, anjay. Oke, di sini kita udah claim reward-nya ya, guys, tadi skala 1200 cuma bisa sampai sini, guys. Dapat 4 kali 30 120 primo game, 80 mora sama hero weight dan talent up, bahan talent up. Dan oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share dan tentunya subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channelku ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. We will be reunited, dear brother. But not here. Not now. We will meet at this journey's end. Once the dust has settled. Then, you will understand. Outlanders do not belong in this world.